Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak ibu hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Quran. Alhamdulillah atas nikmat petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah, sebagai contoh yang sempurna untuk kita dapat melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di majlis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, setelah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, kita akan mengkaji, mencoba menggali nilai-nilai pendidikan penyucian jiwa dari kisah perang Uhud. Bulan lalu saya sudah sampaikan bagian pengantar mukaddimah tentang pentingnya tema penyucian jiwa dari ayat-ayat surah Makkiyah maupun Madaniyah. Pada kesempatan siang ini kita akan mengkaji nilai-nilai penyucian jiwa yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah perang Uhud. Terus ada yang bertanya, lah emang perang Uhud langsung begitu? Ada perang Badarnya, Pak Ustadz? Betul. Perang Badarnya sudah disampaikan di tempat yang lain, bisa nanti disimak di video Tazkiyatun Nufus serial yang ada di channel YouTube kami. Bahwa perang Badar itu satu hal yang sangat istimewa. Kenapa perang Badar ini istimewa? Dia adalah perang pertama dalam sejarah Nabi SAW dalam menegakkan dinul Islam di periode Madinah. Perang Badar ini hebatnya itu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala min ghairi takhtitin musbaq, tanpa ada perencanaan yang matang sebelumnya. Tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada kelengkapan alat senjata, logistik, modal, jumlah, itu tidak pakai perhitungan.
Tidak ada perencanaannya memang. Tapi perang Badar itu terjadi semuanya karena kehendak Allah, diatur oleh Allah, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, ada satu ayat yang menarik perhatian Bapak Ibu semua. Ketika di ayat ke-12 Allah menyatakan, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan." Allah mewahyukan kepada malaikat. Waktu itu malaikat disuruh turun, Pak. 3.000 malaikat disuruh turun atas perintah Allah untuk membantu Rasulullah dan umat yang beriman. Kenapa? Karena memang perangnya tidak direncanakan, tidak pakai strategi, tidak ada persiapan yang matang. Dan itu dikendaki oleh Allah, makanya Allah yang langsung turun tangan, perintahkan malaikat-malaikatnya 3.000. 3000 minal malaikah untuk turun langsung membantu mengatur strategi. Coba, Pak. Ini luar biasa ini. Perang pertama dalam Islam ini Yaumul Furqan, hari yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Apa perintah Allah? Satu, kuatkan hati orang-orang yang beriman. Tsabbitul ladzina amanu. Karena syarat kemenangan itu harus kuat mentalnya dulu. Enggak cuma kuat fisik, enggak cuma kuat latihan, enggak cuma kuat makan dan minum suplemen. Lihat aja Mike Tyson. Kurang kuat apa dia? KO juga ronde 10 lawan siapa? Hah? Buster Douglas ya. Siapa tuh namanya? Ya. Dia kuatnya cuma 1 sampai 5 ronde. Fisiknya bagus, kuat, tapi enggak kuat mentalnya kalau lebih dari 5 ronde. Apalagi kalau udah 6 7 8 dipukul sama lawan, udah sempoyongan dia. Ya. Maka pertama syarat kemenangan dalam setiap pertarungan, pertempuran adalah kekuatan mental, stamina. Dan itu tidak cukup hanya dengan latihan fisik, minum suplemen. Tapi harus ada kekuatan hati. Yang kedua, Allah perintahkan kepada para malaikat itu yang turun untuk menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Ini, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ab. Yang ketiga, nah ini mulai masuk strategi fisik malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin mengalahkan kaum kafir, kaum musyrikin. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Wahai para malaikat, ya, penggallah kepala-kepala kaum musyrikin itu. Banyak yang bingung mengartikan ayat ini. Ini tafsirnya bagaimana ini? Dan pukullah ujung-ujung jari mereka. Kalau pengen tahu bagaimana pemahaman atau tafsir ayat ini, saudara akan tercengang melihat tafsir di dalam salah beberapa tafsir seperti kitab Fathul Bayan karangan Imam Al-Borusowi, kemudian tafsir Al-Alusi, ya. Kemudian juga tafsir Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, saya melihat langsung pada hari perang Badar itu bahwa setiap kali saya dan kawan-kawan saya pasukan Badar baru mengacungkan pedang, udah siap-siap dan mengisyaratkan, mengarahkan pedang kami ini ke arah lehernya orang-orang musyrik. Wa inna ahadana yushiru bi sayfihi ila ra'sil musyrik. Ketika kami baru saja
ya, menuju mengarahkan pedang kami, mengayunkan pedang kami diarahkan kepada leher kaum musyrik. Belum sampai pedang itu ke leher mereka sudah terpisah dari badannya. Ini ditafsirkan oleh para sahabat, itulah kerjanya malaikat. Ya. Hanya cukup dengan komando, dengan instruksi, ya. Pedangnya kaum muslimin, siapa yang mau mereka habisi, itu tanpa perlu susah payah kita samperin, kalau samperin beradu pedang dulu kelamaan. Ya. Dari jarak 5 meter, 10 meter kita udah begini, lihat lehernya, itu malaikat udah kerja duluan, ditebas sama malaikat. Dan ini terjadi, Pak. Ya, itu ada saksi matanya. Walaupun tidak melihat malaikatnya, ya. Tidak dilihat malaikatnya oleh mata kepala Sahal bin Hunayf ini, tapi ini diriwayatkan. Maka banyak yang keheranan. Kita baru mengacungkan pedang, kita baru akan mengayunkan pedang, kita baru akan menghajar musuh di perang Badar itu, belum sampai pedang kita ke leher mereka sudah terpisah dari badannya. Subhanallah. Takbir. Allah Akbar. Itulah pertolongan Allah kepada orang-orang beriman. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, di surat Al-Anfal itu tentang perang Badar, Allah kembali mengingatkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang enggak hadir di perang Badar, kita yang enggak ikut, kita yang tidak menyaksikan, ya, paling tidak dengan membaca ayat-ayat Allah ini kita harus mengambil ibrah dan pelajaran bahwa yang hak pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan yang batil. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Demikian ayat 42 surat Al-Anfal. Apa kata Allah? Dulu kalian itu posisinya tidak jelas. Kalian berada di tanah yang bawah, mereka berada di ujung. Kemudian tanpa ada waktu yang disepakati, tempat yang disepakati, tiba-tiba bertemu begitu saja. Ini memang tidak direncanakan. Tapi ini semua diatur oleh Allah, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menyelesaikan urusannya di situ. Untuk apa? Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, agar Allah menyelesaikan perkara yang telah Dia tetapkan sendiri. Untuk apa? Liyahlika man halaka an bayyinah, supaya hancurlah, binasalah orang-orang yang berhak mendapatkan kehancuran itu secara terang benderang, bisa dilihat, disaksikan oleh banyak orang, dan hiduplah orang atau kelompok yang berhak untuk hidup dengan dakwahnya ini juga secara terang benderang. Nah, kebalikan dari perang Badar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perang Badar itu tanpa perencanaan, tanpa persiapan matang. Sebaliknya perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, kalau Badar itu kan tahun 2 Hijriah, ya, sebelum bulan Ramadan, itu pas Ramadan itu kalau hitungannya, ya, tanggal 10 atau 9 Ramadan itu perang Badar tahun kedua Hijriah. Tapi perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri tahun 3 Hijriah. Kaum musyrikin sudah mempersiapkan diri untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka sudah lakukan persiapan. Lalu kemudian berita itu sampai kedengaran, diterima oleh Rasulullah SAW, dikabarkan oleh siapa? Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi ini, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu masih di Mekah, ya, belum ikut hijrah, belum hijrah bersama Rasulullah SAW. Beliau di sana di Mekah masih jadi intelnya Rasulullah.
mengawasi pergerakan kaum musyrikin, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka cemaskan, apa yang mereka lakukan ya untuk menghadang dakwah Islam di Madinah. Nah, itu dikabarkan oleh siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya tentara pasukan musyrikin ini memulai sebuah pergerakan persiapan untuk membalas dendam di dari perang Badar. Maka lalu kemudian kaum musyrikin itu sampailah di Gunung Uhud. Jadi mereka sampai duluan di Gunung Uhud, kurang lebih sekitar tanggal 6 bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Uhud sendiri itu enggak jauh, Pak, dari kota Madinah. Kalau kita umroh ya dari Madinah itu, dari Masjid Nabawi itu kira-kira kalau perjalanan bis itu kurang lebih hanya sekitar 20 menit ya. Sebenarnya bisa jalan kaki katanya. Ada sekarang koridor untuk pedestrian ya, yang dari Masjid Nabawi sampai keluar itu, lalu kemudian jalan lagi, terus jalan itu bisa sampai ke daerah Uhud ya. Itu memakan waktu kalau jalan kaki lumayan kurang lebih 1 jam ya. Nah, jadi mereka sampai duluan, mereka buat persiapan di sana, buat perkemahan. Nah, bagaimana kondisi umat Islam mendengar berita bahwasanya pasukan musyrikin sudah sampai di perang Uhud? Nah, disinilah terjadi apa? Perbincangan, diskusi hangat di Madinah. Apakah kita yang akan datang menemui mereka ke Gunung Uhud, wilayah Uhud, atau kita bertahan di Madinah? Kalau bertahan di Madinah resikonya lebih kecil, karena kita punya persiapan untuk melakukan apa? Pertahanan di Madinah lebih kokoh, sulit untuk ditembus. Kalaupun mereka masuk, akan banyak ya bantuan logistik mudah untuk disuplai kepada pasukan kaum muslim. Tapi kalau kita pergi keluar Madinah ke Gunung Uhud, sementara mereka sudah tiba di duluan di sana, mereka sudah settle, mereka sudah lakukan persiapan, ada logistiknya banyak, kemudian persiapan airnya juga mereka miliki. Beda dengan perang Badar. Di perang Badar ya, Allah menetapkan, mentakdirkan umat Islam sampai duluan di tempat yang di situ ada sumur air. Nah, jadi sudah dikuasai lebih dulu oleh umat Islam, sementara kaum musyrikin tidak dapat pasokan air. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka disinilah Nabi bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Nabi menyampaikan mimpinya kepada sahabat-sahabatnya. Mimpi ini sebenarnya isyarat bahwa Nabi itu punya pandangan supaya pasukan kaum muslimin ini tidak usah keluar ke Uhud, tapi cukup melakukan, membentengi kota Madinah, bertahan dan berperang di pinggiran kota Madinah saja. Apa mimpinya Rasulullah SAW? Pada saat itu Nabi mengundang para sahabatnya pada hari Jumat. Beliau menyampaikan dan berpidato kepada para sahabatnya, mengatakan bahwasanya semalam saya bermimpi, inni qad ra'aitu wallahi khairan, semalam saya bermimpi baik, wa ra'aitu baqaran tudbah, dan saya juga melihat dalam mimpi itu seekor sapi disembelih, wa ra'aitu fi dzubabi sayfi thulman, dan saya melihat dalam mimpi itu di ujung pedang saya terdapat tetesan darah, wa ra'aitu anni adkhaltu yadayya fi dir'in hasina, dan saya melihat dalam mimpi saya memasukkan kedua tangan saya ke dalam perisai yang kuat. Perisai itu kan bulat ya, untuk melindungi diri ketika perang. Perangnya perang masih tradisional ya, pakai pedang. Ya, perlindungan diri itu selain baju besi ya harus ada perisainya. Dua tangan saya masukkan ke dalam perisai yang kuat. Maka Nabi SAW mentakwilkan ya, mengartikan mimpi sapi yang disembelih itu apa? Itu
akan ada beberapa orang sahabat yang syahid, ya, yang gugur. Kemudian beliau mentakwilkan tetesan darah di pedangnya itu akan ada seorang anggota dari keluarga Nabi SAW yang akan menjadi korban. Jadi Nabi sudah memprediksi, sudah memperkirakan itu dalam mimpinya, tapi tidak tahu siapa. Karena di situ ada Ali, kerabatnya Nabi, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, kerabatnya Nabi. Ya, siapa yang akan jadi korban? Tidak tahu. Hanya Nabi melihat mimpi itu seperti itu, beliau takwilkan. Dia tidak menyebut nama. Ternyata nanti yang menjadi syahid dari keluarga Nabi SAW adalah paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau mentakwil perisai yang kuat itu adalah kota Madinah. Ya, ada tiga isi mimpinya itu. Ya, sapi yang disembelih itu adalah sahabat-sahabat yang gugur. Ada 70 sahabat yang gugur di perang Uhud. Kemudian ada tetesan darah di pedangnya Rasulullah, itu adalah yang akan menjadi syahid, ada di antara keluarga Nabi SAW, ahlul baitnya. Dan perisai yang kuat itu, di mana Rasulullah bermimpi dia memasukkan kedua tangannya ke dalam perisai itu, adalah kota Madinah. Artinya apa? Beliau ingin umat Islam, pasukan itu bertahan di Madinah. Ini pendapatnya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya untuk bertahan di Madinah, membuat perlindungan yang kokoh di Madinah, dan pendapat Nabi itu disetujui oleh tokoh-tokoh senior sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya. Nah, tetapi kalangan anak-anak muda, pemuda-pemuda, ya, kalangan generasi milenialnya, ya, kira-kira begitu zaman sekarang, ini tidak setuju. Ya, mereka ini yang tidak ikut atau belum ikut dalam perang Badar sebelumnya. Ya, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, keluar saja, bawa kami, pimpin kami keluar, temui mereka di Gunung Uhud. Ya, kenapa? Supaya mereka tidak menganggap kami ini pengecut penakut. Kita kan baru saja jadi pemenang perang Badar, kira-kira begitu. Ya, kita baru sukses tahun lalu perang Badar, hebat, jadi pemenang. Mereka kita pecundangi. Kalau kita bertahan di Madinah sekarang, masa pemenang bertahan? Ya. Pemenang itu harusnya menyerang, agresif, tidak boleh bertahan, tidak boleh defensif. Maka pendapat ini kemudian, ya biasa, namanya pendapat anak-anak muda, ya lebih heroik, lebih apa namanya, lebih kelihatan masuk akal. Oh ya, boleh juga. Akhirnya kemudian disetujui oleh mayoritas peserta musyawarah itu. Keluarlah Nabi ke perang Uhud, ke Gunung Uhud, mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita dapat dari pelajaran perang Uhud ini? Dalam Al-Qur'anul Karim Allah turunkan ayat-ayat di dalam surah Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 121 122 itu turun tentang perang Uhud. Idh ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samin alim idh hamma ta'ifat tani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, awalnya perang Uhud itu ketika Nabi keluar itu ada dua kaum, ya. Banu Salamah dan Banu Harithah itu hampir saja mereka urung untuk ikut. Lalu kemudian Allah berikan kekuatan hati kepada dua suku di Madinah ini untuk kemudian bersama-sama ikut dalam perang Uhud, memperkuat barisan kaum muslimin. Alhamdulillah. Itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 122. Idh hammat ta'ifatani minkum antafsala. Hampir saja
dua kelompok dari kalian ini ya mengundurkan diri ya, hampir saja menjadi lemah. Tetapi kemudian Allah yang memberikan keteguhan hati mereka dan memberikan perlindungannya, penguatan hati kepada kedua kelompok ini, sehingga bertawakallah orang-orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu dilanjutkan, setelah keluar, persiapan semua dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nabi memberikan pengarahan ya, pasukan pemanah, kalian naik ke Bukit Rumat yang ada di seberang Gunung Uhud. Ya, gunung yang apa, bukit ya, bukan gunung, ada bukit kecil. Kalau saudara pergi ke Uhud, ziarah Uhud, ada kuburannya, pemakaman Uhud, di situ kita berziarah, mendoakan syuhada perang Uhud. Kemudian kita naik ke Bukit Rumah, ya, di situ Rumat itu tempat pemanah-pemanah. Waktu itu ditugaskan oleh Nabi SAW untuk diam di sana, mengawasi dari atas pergerakan dan senantiasa siaga untuk membantu umat Islam. Jadi selain untuk memukul kaum musyrikin dari atas dengan tembakan panahnya, kemudian kalau mereka menyerang dari belakang juga Nabi tinggal memberikan isyarat, tembak mereka lagi. Tapi kemudian setelah pertempuran itu berjalan ya, kemudian sudah ada tanda-tanda kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin, karena semangat umat Islam juga waktu itu juga luar biasa ya, untuk menghadapi kaum musyrikin ini, dan memang menang ya. Pasukan kaum musyrikin itu kemudian lari kocar-kacir, tapi dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkudanya, mereka tidak mau. Tidak mau apa? Mengaku kalah, tidak mau pulang ke Mekah ya. Lalu menyusun strategi khusus. Pasukan berkuda kaum musyrikin ini kan memang cukup banyak. Cuma karena ada pasukan pemanah dari atas bukit, waktu apa, ketika pertempuran berlangsung itu kemudian efektif memukul pasukan kaum musyrikin. Ketika mereka mundur, Khalid bin Walid mengatur strategi, kita gak boleh mundur, malu kita, masa kalah dua kali ya, kita gak boleh kalah kali ini. Maka diatur strategi, ini kita punya kesempatan emas ya, kita putar balik dari belakang Gunung Uhud, kita lihat mereka sedang mengambil harta rampasan perang, kita akan habisi mereka dari belakang. Betul itu terjadi, prediksinya Khalid bin Walid. Dan qadarullah ya, ketika itu terjadi, pasukan yang ada di Bukit Rumat ini juga kemudian tidak mengikuti, tidak mentaati atau lalai dari perintah yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pasukan yang di bawah sibuk untuk mengambil harta rampasan perang, mereka kemudian yang di atas ini ya agak tergoda, terganggu ya. Ada yang mengatakan, itu teman-teman kita sudah ambil di bawah, kenapa kita tidak ambil? Nah, kemudian mereka perang mulut, jangan, jangan kita turun, kita harus patuhi Rasulullah SAW. Akhirnya satu turun, akhirnya satu turun, begitu. Akhirnya apa? Bubar, sampai ke bawah semuanya. Ini kesempatan bagi Khalid bin Walid untuk memukul pasukan kaum musyrikin. Setelah banyak yang gugur di medan perang Uhud ini, ada Hamzah bin Abdul Muttalib ya, kemudian ada Mus'ab bin Umair ya, ada lagi banyak sahabat-sahabat terkemuka yang gugur di perang Uhud, termasuk Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhum ajmain. Hadirin rahmati Allah, pelajaran yang Allah berikan untuk menyucikan jiwa orang-orang beriman pasca perang Uhud ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita ambil hikmahnya. Apa yang pertama? Ya, pertama soal musyawarah. Musyawarah, kalau hasil keputusan musyawarah sudah diambil, walaupun hasilnya nanti ternyata tidak menguntungkan kita, ternyata
itu hasil musyawarah itulah yang menjadi penyebab kegagalan kita, kekalahan kita, maka itu tidak boleh kita sesalkan. Tidak boleh kita merasa musyawarah itu enggak usah ada lagi, enggak usah penting lagi. Udah. Biar Nabi Muhammad aja yang mengambil keputusan secara sepihak, jadi diktator. Islam tidak mengajarkan begitu. Kesalahan dalam hasil musyawarah, tetapi dia sudah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, sudah menjadi kesepakatan, menjadi konsensus, walaupun awalnya terjadi perbedaan, tapi hasilnya itu harus ditanggung bersama dan harus legowo semuanya, harus terima apapun hasilnya. Ya. Jadi gak boleh kita berkecil hati. Jangan lalu kemudian setelah musyawarah lalu hasilnya tidak memberikan kebaikan buat kita, menurut kita yang ya berpikirnya dangkal ini ya. Lalu kemudian kita menganggap ya sudah kalau gitu gak usah pakai musyawarah, udah silahkan Nabi saja yang ambil suara itu semuanya, yang lain diam dikunci mulutnya, semua harus ikut apa kata Nabi. Enggak begitu. Maka dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walau kunta fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Maafkan. Kata Allah kepada Nabi SAW, ini perintah Allah. Fa'fu anhum. Ya. Kalau ada senior-senior, orang-orang tua yang merasa menyesal lalu kemudian menyalahkan junior-juniornya yang tadi mengusulkan ya, supaya keluar saja dari Madinah, kita jangan jadi orang pengecut, kita pemenang, jangan jadi pecundang. Jangan sampai kita dianggap remeh di hadapan musuh. Jangan kita menyalahkan junior-junior kita. Nah, itu kata Allah. Maka maafkan mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau ada kesalahan, kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak patut seperti tadi. Ya, pasukan Bukit Rumah itu yang meninggalkan tempatnya karena tergoda untuk mengambil harta rampasan perang di bawah. Ya. Sudah, itu sudah terjadi. Fastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka saja. Jadi, kita ini menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah lagi. Nah, itu kan istilah pegadaian. Walaupun pegadaian nanti ujungnya ada masalah juga, kagak balik. Ya. Barang kita yang kita gadaikan karena enggak bisa ini atau nilainya sudah dikurangi dan sebagainya, kan jadi masalah itu. Ya. Maka ini cara Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan bikin masalah baru, sudah. Caranya bagaimana? Sudah, putihkan saja. Maafkan. Mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang keliru, yang salah. Selesai. Enggak usah diungkit-ungkit. Oh, nanti enggak ada tuh. Ya, dalam sejarah Islam setelah perang Uhud ini lalu kemudian sahabat-sahabat tadi yang ngusulin begitu, yang anak-anak muda masih semangat, atau yang ada di Bukit Rumat lalu kemudian mereka dihukum ya, dibully ya, dihina-hina, dicaci maki, gara-gara lu nih kita kalah. Enggak ada. Sudah selesai dengan ayat ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah, teruslah ajak umatmu bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Ini pemimpin. Nggak boleh pemimpin ngambil otoritas seenaknya, ya nggak boleh membungkam suara-suara orang-orang yang berbeda pandangan, ya berbeda dalam menilai kebijakan, nggak boleh, semua harus ditampung, ya tapi kemudian ambil kata sepakat, ya kalau sudah diambil kesepakatan maka hasilnya ini harus kita taati bersama. Termasuk pemimpin pun harus taat pada hasil musyawarah. Gak boleh karena dia merasa sebagai pemimpin lalu kemudian hasil musyawarah dengan
rakyatnya sendiri dia langgar sendiri, itu nggak boleh dalam Islam. Ya, mentang-mentang dia punya kuasa, mentang-mentang dia punya otoritas, lalu kemudian dia melanggar hasil musyawarah yang sudah ditetapkan bersama, itu nggak boleh. Ya, bertindak di luar hukum, bertindak di luar konstitusi dan kesepakatan yang sudah diambil bersama. Nauzubillah min zalik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kekeliruan kalau pemimpin ya dia sombong takabur. Nabi bisa bilang apa? Kan gue bilang juga apa? Ya, dari awal gue bilang juga kita bertahan aja di Madinah. Dasar lu, kan begitu kalau orang pemimpin gak tahu diri. Ya, tapi Nabi gak begitu. Nabi itu orangnya santun, lembut, ya. Orangnya berakhlakul karimah, ya, menjaga perasaan sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat ini udah gak bisa ngomong apa-apa. Ya. Tapi Nabi juga menghargai dan memuliakan mereka. Kenapa? Arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap apa? Bermusyawarah, berlaku lembut kepada sahabat-sahabatnya, kepada rakyat yang beliau pimpin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari perang Uhud, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di perang Uhud itu kusirat ruba'iyatuhu wa syujja fi ra'sihi, pelipis kepala, ya, keningnya Rasulullah SAW itu luka parah, berdarah, ya. Kenapa? Kena panah. Waku sirat ruba'iyatuhu, kemudian gigi gerahamnya Rasulullah ini, ya, itu patah, ya. Patahnya bukan kenapa, karena topi besi yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu, ini kan ada ininya nih, ya, itu kena hantaman tombak, kena hantaman macam-macam, kena hantaman sampai masuk menusuk, ya, pipi bawahnya Rasulullah sampai gigi gerahamnya itu patah. Gigi geraham itu kan paling kuat, Pak. Ya, maka disebutnya ruba'iyah, segi empat, gigi yang berbentuk segi empat, square. Ya, kalau yang lain kan tipis-tipis tuh yang ke depan. Tapi yang ini yang paling kokoh itu yang paling ujung geraham ini. Itu sampai lepas tanggal. Kenapa? Karena tergencet oleh topi besinya Rasulullah SAW. Ini tidak ada peristiwa yang paling menyakitkan secara fisik untuk Rasulullah lebih dari perang Uhud. Karena itu Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, peristiwa apa yang paling menyakitkan engkau lebih dari perang Uhud? Tidak ada. Yang menyakitkan bagi saya secara fisik itu hanya perang Uhud. Walaupun orang-orang di Mekah dulu menginjak-injak leher saya, menarik baju saya, lempari saya di Thaif dengan batu, itu enggak ada, dianggap enggak ada rasa sakitnya sama Nabi. Tapi ketika, ya, pelipisnya Rasulullah SAW itu kemudian luka parah, kemudian gigi gerahamnya Rasulullah tanggal, ini yang paling menyakitkan. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi sedih. Dosa apa saya sampai seperti ini? Padahal yang saya sampaikan adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah yang memang berhak untuk disembah. Tidak ada dosa saya. Ya. Seorang Rasul mengajak umatnya kepada kebaikan untuk mereka selamat dunia akhirat, kenapa kok dihukum seperti ini? Itu yang membuat Rasulullah sedih, ya. Tapi bukan karena gangguan fisiknya kepada Rasulullah SAW, tapi karena sangat sedihnya Nabi itu, kok begitu, sampai begitunya orang musyrik, ya, ingin membunuh
Nabi Muhammad SAW padahal dia tidak berbuat apa-apa. Merugikan orang musyrik kan Nabi? Enggak. Dari umur akil, dari umur dia masih kecil, belum akil balik, sampai 40 tahun tidak pernah Nabi merugikan orang musyrik. Tidak ada perdagangan mereka yang dikhianati. Tidak ada uang yang dititipkan kepada Nabi yang ditilep, enggak ada. Tidak ada investasi yang dijalankan oleh Nabi Muhammad hasil dari uang-uang orang Mekah, orang musyrik yang dikhianati, ditilep, enggak ada. Emangnya zaman sekarang kita nitip duit, investasi niat sama ustaz hilang? Nah, kagak ada. Rasulullah enggak pernah merugikan orang, Pak. Semuanya bilang Rasulullah itu Muhammad putra Abdullah orang paling mantap, paling jujur, orang yang paling bisa kita percaya. Apa yang kita titipkan, barang, uang, investasi, semuanya kembali dengan modal dan keuntungan yang berlipat-lipat. Tidak ada yang merugikan. Ya. Terus apa yang membuat mereka ini kok sampai memusuhi saya? Itu sedihnya Nabi itu di situ. Ya. Sakitnya itu di situ, bukan karena soal materi dunia. Nauzubillah min zalik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah firman Allah surah Ali Imran yang menegaskan kepada Nabi SAW ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Allah turunkan ayat ini, wahai Muhammad, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak miliki kuasa apapun dalam hal itu. Artinya apa? Annallaha maliku amrihim. Allah itu pemilik urusan mereka. Allah bisa membinasakan mereka atau menghancurkan mereka atau memberikan taubat, menerima taubatnya mereka kalau mereka mau bertobat dan masuk Islam, atau mereka diazab oleh Allah kalau mereka tetap berada dalam kezalimannya. Ya. Itu bukan urusan engkau wahai Muhammad. Engkau enggak usah bersedih. Biar Allah yang nangani. Kalau Allah mau hancurkan mereka, Allah hancurkan. Kalau Allah mau terima tobat mereka saat mereka mau masuk Islam, Allah akan terima tobat mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, ya, menerima dan tetap dalam kekufurannya dan kezalimannya, maka terpaksa juga Allah akan mengazab mereka. Itu bukan urusan engkau, biar urusan kami saja, kata Allah Subhanahu. Sebab kalau dipikir-pikir, engkau mikirkan itu terus, nanti jadi beban pikiranmu. Makanya Allah mengatakan dengan kalimat yang lugas, laisa laka minal amri syai. Udah jangan dipikirin wahai kekasihku. Ya, anggap enteng aja. Ini cara Allah menyucikan jiwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau sedih, jangan jadikan beban. Allah yang akan mengangkat beban dari engkau. Laisa laka minal amri syai'un. Mau Allah nanti tetapkan mereka satu saat akan masuk Islam, mereka jadi pengikutmu. Atau mereka tetap dalam kekufuran yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, di akhirat. Pasti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang meringankan beban psikologis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin bahkan Allah, turun ayat dalam surah Ali Imran 140-141 bahwasanya, ya, kalau kita ditimpa kekalahan, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Kalau kalian baru menerima kekalahan, terluka dalam peperangan ini, perang Uhud, maka ketahuilah kaum yang kalian kalahkan itu kemarin mereka yang menerima kekalahan. Ya. Kemarin kamu menang, mereka kalah. Sekarang giliran kamu kalah, mereka yang menang. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Jadi seimbang. Kalau kamu pernah mendapat, mereka dapat luka, sekarang giliran kamu mendapat luka. Wa tilkal ayyamun nudawil, itulah hari-hari diperputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau umat Islam menang terus, nanti akan bikin GR kita, ya, akan bikin kita melayang terbang. Oh, kita nih yang enggak terkalahkan. Enggak boleh kita punya perasaan sombong. Tapi kalau kita kalah terus, nanti orang enggak mau masuk Islam. Oh, itu lihat tuh orang Islam. Udah kumel, kudis, sakit, jelek, ya, melarat, miskin, hancur. Nah, enggak ada bagus-bagusnya orang Islam. Enggak ada yang mau masuk Islam, Pak. Kalau umat Islam kalah terus, jelek bagi kita. Kalau umat Islam menang terus, juga jelek bagi kita. Itu tidak akan memperbaiki mental kita umat Islam. Tapi itulah cara Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah berikan kemenangan ada waktunya. Ya, kekalahan juga ada waktunya. Kalau umat Islam diberikan kekalahan terus, maka orang akan lari dan berpikir bahwa Islam inilah penyebab semua kekalahan. Kalau umat Islam diberikan kemenangan terus, nanti orang akan berpikir akan ingin mengambil manfaat dari Islam. Banyak yang mau Islam, tapi hanya ingin mengambil manfaat dari Islam. Kenapa? Karena dapat rampasan perang terus. Makanya kata Ibnu Qayyim, umat Islam dikasih menang dan kalah. Ketika menang, umat Islam harus bersyukur kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Dan ketika kalah, nah disitulah akan diuji siapa yang mentalnya ini mental pejuang, mental pemenang. Dia tidak akan mundur dari Islam, dia akan terus membela Islam walaupun dia kalah. Insya Allah, itulah rahasianya kenapa Allah memberikan kemenangan dan kekalahan kepada umat Islam. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Apa hikmahnya kita bisa menang dan bisa kalah? Itu yang pertama tadi, ya, diperputarkan sunnah itu, dipergilirkan bagi umat Islam. Yang kedua, waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui, menyeleksi mana yang benar-benar beriman. Ya, mana yang benar-benar beriman. Tahu, akan nampak jelas kalau orang yang beriman benar, jujur, walaupun dia kalah, dia akan tetap terus berpegang kepada Islam, dia akan terus membela umat Islam, tidak peduli. Sebab Allah ingin mengajarkan kepada kita itu apa? Yang penting itu proses, Pak. Keberpihakan kita, bukan hasil. Kalau kita hanya melihat hasil, harus menang atau bagaimana? Ya, ketika kita mentok, tidak mendapatkan sesuai target, ya kita pasti akan mundur. Ya, sebab yang akan dilihat Allah itu bagaimana proses dan keberpihakannya. Biarkan hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wayattakhidza minkum syuhada. Dengan adanya kekalahan ini, Allah ingin menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syahid. Ada orang-orang yang mati syahid. Itu kan mati syahid kan mengangkat derajat. Insya Allah 70 orang yang mati syahid, satu orang mati syahid itu, ya, dia akan memuliakan, ya, apa namanya, dirinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia syahid di dunia dan syahid di akhirat, ya, dia tidak perlu dimandikan lagi, dia tidak perlu dikafani lagi, hanya perlu disolatkan saja, disolatkan lalu kemudian dikuburkan, dan dia langsung dapat akses VVIP, akses untuk jalan pintas masuk surga, ya, karena di alam kubur tidak ada hisab, tidak ada pertanyaan. Di akhirat hisabnya dikasih akses langsung masuk, nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Insya Allah kan enak begitu, Pak, ya. Ya, mau seperti itu. Nah, itu makanya Allah memberikan kemuliaan itu. Ada yang jadi ketika kekalahan itu
ada korban jiwa di antara kalian umat Islam, disitulah Allah akan menjadikan sebagian di antara kalian ini sebagai orang-orang yang mati syahid. Yang kelima, yang keempat, waliyumahisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Hikmahnya dari kekalahan itu adalah agar Allah menyeleksi orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik. Apa maksudnya? At-tamhis liyumahisa itu artinya tathhir. Tathhir dan tasfiyah artinya menyucikan. Jadi menyucikan jiwa orang-orang beriman. Supaya apa? Mereka introspeksi. Jadi kalau kita kalah, apa yang mesti kita lakukan? Banyak istighfar. Banyak mohon ampun pada Allah, banyak taubat pada Allah. Kemudian introspeksi. Introspeksi, ya, hitung lagi apa salahnya kita. Oh, salahnya kita ini karena enggak taat sama perintah Nabi, jangan turun dari bukit Rumat. Oh, salahnya kita ini terlalu apa? Terlalu pede. Ya, kadang-kadang terlalu pede itu sembrono. Jadi sembrono itu tanpa persiapan, ya, pokoknya asal pengen kelihatan keren, kelihatan hebat. Jangan sampai kita diremehkan oleh musuh, tapi kita sendiri belum kuat, kan begitu. Nah, ini kan sikap-sikap yang harus kita introspeksi. Makanya di situ apa? Ada penyucian jiwa pasca perang Uhud. Jadi ini pendidikan massal untuk umat Islam. Ya. Susah loh. Orang biasanya kalau orang kalah, ya, itu setelah menerima kekalahan lalu kemudian dia lebih banyak berkeluh kesah, kemudian lebih banyak dia menyesal, ya, dan tidak melakukan apa? Introspeksi. Tapi dalam Islam oleh Al-Qur'anul Karim ajarkan kepada kita bagaimana kita mengubah kekalahan itu menjadi energi yang positif untuk mengumpulkan kekuatan baru. Dimulai dengan tasfiyah dan tathhir, penyucian jiwa. Kita harus membereskan perkara urusan-urusan hak yang ada dalam hati kita. Wayamhaqal kafirin, dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir. Apa maknanya? Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in kanatil ghalabatu wad daulatu 'alal dulatu 'alal kafirin falimahqihim wa mahwi atharihim. Kalau ya ternyata kemenangan itu, giliran itu diberikan oleh Allah, kemenangan itu untuk orang-orang kafir, maka itu adalah untuk menghancurkan mereka dan menghapus jejak-jejak mereka. Ya, kalau orang beriman dikasih kemenangan, dikasih kekalahan, itu untuk apa? Untuk menyeleksi, untuk menyucikan jiwa, ya, untuk apa namanya, buat mereka introspeksi dan mohon ampun pada Allah. Tapi kalau kekalahan untuk orang-orang kafir itu adalah untuk menghancurkan atau menghapus jejak-jejak mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi pelajaran yang dapat kita petik dari perang Uhud, namun waktu kita tidak mencukupi. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan, dan di lain tempat kajian saya akan melanjutkan pelajaran-pelajaran tazkiyatun nufus, penyucian jiwa dari kisah perang Uhud. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.